Inilah yang berlaku, saudara, yang menyebabkan rakyat kita tewas dan terpedaya dengan mainan taktik yang sanggup berkahwin dengan puak-puak warga asing ni semata-mata untuk mereka dapatkan lesen menggunakan IC wanita-wanita tempatan untuk menipu pihak berkuasa kita, untuk mereka menjalankan perniagaan di dalam negara kita. Merata mereka buka kedai dalam kampung, dalam felda, dalam perkampungan orang asing, dalam bandar, dalam desa, dalam taman perumahan. Habis semua sekarang ni dimonopoli oleh puak-puak warga asing. Saya dengan ini membawa usul kepada kerajaan, sedarlah kerajaan, jangan berdiam diri lagi. Walaupun kita tengok bapak menteri duk cakap-cakap buat operasi, selagi operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa, selagi operasi itu bocor, selagi itu seluruh negara tidak akan menjadi kenyataan nak menghapuskan premis-premis dan perdebatan warga asing. Cik Uleng tidak akan menjadi kenyataan selagi ada puak-puak Taliban yang sanggup berkongkol dengan warga asing. Selagi itulah setiap kali operasi yang dijalankan bukan makin kurang, tetapi di seluruh negara kita semakin bertimbun-timbun, semakin berlambak-lambak, semakin membesar perkampungan warga asing, pusat perniagaan warga asing, empaya perniagaan mereka yang mereka buka satu persatu dengan menggunakan orang dalam, dengan menggunakan tali barut yang menyebabkan kita rakyat dah. Kita rakyat, saudara, akhirnya menjadi saksi untuk melihat segala-galanya. Walaupun ada operasi, tetapi setiap kali operasi bocor, siapa yang bocorkan operasi ini? Operasi ini dibocorkan oleh siapa? Takkan pakcik-pakcik kat kedai kopi bocorkan? Takkan mat rempit bocorkan? Takkan cikgu sekolah bocorkan? Takkan postman? Takkan apa ni? Peniaga pasar malam bocorkan? Takkanlah penjual nasi lemak yang bocorkan? Melainkan kebocoran ini dilakukan oleh orang dalam. Saya nak beritahu, takkan bomba bocor kan? Betul tak eh? Saya nak beritahu kepada kerajaan, walaupun kerajaan melihat sekarang ni operasi dah berlaku di sana sini, dah dijalankan di sana sini, tetapi selagi bocor, selagi ada tikus di dalam itu, selagi ada tali barut barwa yang memberikan maklumat kepada pihak-pihak warga asing, selagi itu tidak akan selesai, saudara. Yang makan bulat, yang makan tahun, yang makan hari, yang makan dan saudara dan saudari, bukti dia, saudara, secara logik akalnya negara kita ada pihak berkuasa, saudara. Negara kita ada pegawai-pegawai yang sepatutnya bertindak, saudara. Tetapi tak pelik ke kita? Dari dulu sampai sekarang, saudara, pasar borong Selayang tak selesai, saudara. Tak pelik, saudara. Seolah-olah warga asing tidak langsung takut dengan pihak berkuasa kita. Kenapa jadi macam ini? Kerajaan kena kaji, kerajaan kena turun padang. Kenapa mereka tidak takut? Kerana setiap kali operasi bocor. Setiap kali operasi bocor, saudara. Saya nak bagi tahu, saudara, kat mana kebocoran berlaku. Kenapa isu warga asing ini tidak selesai dalam negara kita? Kerana warga asing ini adalah sumber pendapatan tambahan kepada mereka-mereka yang khianat kepada negara. Mereka-mereka yang tidak fikirkan masa depan negara. Mereka-mereka yang tidak fikirkan masa depan anak cucu kita, saudara.
Itu bocor, Zara. Kebocoran yang pertama ialah daripada orang dalam, Zara. Daripada orang dalam. Kebocoran yang kedua, apa dia? Kebocoran yang kedua, siapa yang melindungi hari ini bila kami terjah? Bila Ustaz Supian terjah? Bila aktivis turun padang terjah isu warga asing? Kami diugut, saudara. Kami ditekan. Kami diugut. Kami diberi kata dua oleh NGO-NGO yang kononnya berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air. Sebaliknya, mereka-mereka ini yang menjaga, melindungi puak-puak warga asing. Mereka khianat kepada negara, saudara. Ada pula NGO-NGO Melayu yang konon-konon takbir Allahu Akbar. Tapi mereka-mereka menjaga, mereka-mereka melindungi, saudara, puak-puak warga asing. Sebab itu isu ini tidak selesai. Sebab itu warga asing semakin naik tocang, naik kepala, semakin berleluasa dalam negara kita, saudara. Saudara dan saudari yang dihormati, itu yang kedua. Dan NGO-NGO ini dibayar upah oleh warga asing. Tak kira apa warga asing. Pakistan, Bangla, Kemboja, Indon, Konoha membayar upah, membayar wang ringgit untuk menjaga kepentingan mereka. Sebab itu bila buat operasi, mereka-mereka ini akan tantau. Akan baru-baru ni saya pergi terjah di Medan Warisan Kuantan, saudara. Saya pergi terjah di Medan Warisan. Di mana Medan Warisan Kuantan ini adalah port ataupun perkampungan penempatan Rohingya yang terbesar, warga asing yang terbesar di Bandaraya Kuantan, saudara. Yang terbesar, saudara. Ketika kita terjah, ketika kita mendedah, membongkar kepincangan, kepincangan yang berlaku, ketika itulah datang dia punya bonzer dia datang dengan kereta cermin gelap, blok kita, tak bagi kita untuk buat kerja dah. Dia blok, dia mengugut kita, dan saya dah dapat nombor plat kereta tu. Dia jaga Rohingya ni. Malu kita, saudara. Malu kita, saudara. Mana maruah kita, bangsa Melayu kita. Dia orang jaga, saudara. Dia warning saya, saudara. Dia warning saya, saudara. Banyak tempat dah saya kena warning. Banyak tempat dah. Sebab tu saya boleh dedahkan kepada saudara. Cuma saya ni baik lagi lah. Apa nak jadi bila NGO Melayu warning? Dia jaga warga asing, saudara. Makan duit, saya tanya berapa dapat satu kedai? RM500. Kalau 10 kedai, RM5,000 sebulan. La ilaha illallah, saudara. Dia orang jaga, saudara. Pihak berkuasa dah satu hal dah. Yang jaga warga asing ni pihak berkuasa dah satu hal. Bukan semua. Bukan semua pihak berkuasa. Dia macam cerita sheriff. Cerita sheriff yang awak tengok tu. Dia bayar, saudara. Dia bayar samseng-samseng Melayu. Untuk apa? Untuk jaga dia. Bila ada operasi, sebab itulah pihak berkuasa nak buat kerja yang betul pun payah, saudara. Selagi saya boleh menutup nama NGO-NGO Melayu yang membela, menjaga warga asing, selagi itu saya akan tutup. Tapi kalau dah sampai ke tahap kritikal, saya terpaksa dedahkan. Sebab saya nak nasihatkan sahabat-sahabat saya NGO-NGO ini, supaya insaflah, kembalilah ke pangkal jalan. Kembalilah ke pangkal jalan, ya? Supaya kita tidak ditertawakan oleh bangsa asing. Sudah-sudahlah kamu membela, sudah-sudahlah kamu menjaga, membiayai, memberi perlindungan kepada warga asing. Sehingga kami cukup sedih, saudara. Sebab mereka menjaga kepentingan mereka ada di situ. Kepentingan mereka itu yang menggerunkan kita. Satu kepala dibayar begini, satu saya semua. Sebab warga asing sendiri, saudara, dia offer saya untuk bersama dengan dia, untuk dibela oleh mereka, diberi kita makan. Satu kepala RM50, contoh. Satu kepala RM50, saudara.
Kalau ada 1,000 orang, 50 ribu ringgit, saudara. Kaya. Orang-orang macam kita ni, aktivis ni, kaya raya. Sebab